Polda Metro Jaya membuka posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengumpulkan data para korban tragedi pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus saat ditemui di GICT Tanjung Priok Jakarta Utara menyatakan kepada pihak keluarga kandung sangat diperlukan datanya untuk mencocokkan DNA korban dengan keluarga. Keluarga kandung yang sangat diperlukan yakni ayah dan ibu kandung korban. Tadi malam ada dua kantong yang sudah dikirim dari sini ke sana. Ya, tahap satu di sini adalah kita bagaimana memilah yang mana yang jadi properti daripada si korban. Kemudian juga yang satu kantong lagi adalah body part. Ya, body partnya si korban. Jadi ada dua kantong sudah dikirim sana. Ini yang nanti akan diidentifikasi. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi body part ini harus ada pembanding dari yang tegak lurus. Orang terdekat dalam arti kata bahwa dia itu misalnya ibunya, anaknya yang harus. Karena kita menyangkut masalah DNA. Ya. Tadi malam 8 orang datang, 7 dari penumpang, 1 keluarga kru. Tetapi tidak bisa kita DNA karena yang datang itu bukan keluarga terdekat. Ada pamannya, ada ponakannya, ada tetangga, kan nggak mungkin kan? Ya, kemudian siang ini datang 4 lagi. Sama, ini masih kita coba cek lagi identitasnya. Jadi sudah 12 orang, 12 keluarga yang datang ke sana. Ya, tapi masih belum kita pastikan ke DNA-nya karena kita harus tegak lurus, ya katakan. Cuman kami menyampaikan juga yang kedua adalah kita mengharapkan keluarga terdekat ini datang dengan membawa identitas rekod dari kesehatan daripada korban, misalnya ada yang pernah dioperasi masalah gigi atau ke dokter gigi, kemudian mungkin dia bisa tahu apakah ada tato atau juga pernah patah tulang atau data-data lain pribadi si korban ini. Ini tuh bisa membantu kita di dalam antemortem. Postmortemnya kan jelas harus jalan di sana. Ya. Nah, sekarang kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa lagi pengiriman dari sini. Memang tadi sudah ada beberapa yang ditemukan lagi di lapangan, tetapi yang ditemukan adalah properti saja. Properti itu kayak baju-baju, anak bayi, dan sebagainya. Ya. Jadi semalam body part? Body part satu kantong. Satu kantong? Satu kantong, tapi pasti kita harus pembanding. Karena satu kantong ini tadi ada bilang satu jenazah, bukan. Pecahan, body part. Tapi untuk mengetahui pecahan apa, ini kan harus dibandingkan dulu dengan DNA daripada keluarga yang terdekat. Jadi harus orang tua sama anak? Kalau ibunya, pasti anaknya. Kalau bukan suaminya, kan kesehatan satu darah. Ini satu darah, yang tegak lurus. Ya, oke? Okay? Saat ini tim gabungan telah menemukan sejumlah body part korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak di sekitar perairan Kepulauan Seribu Sabtu sore.